guys, kembali lagi di Info Sehat Medikologi episode 8 di mana kita akan membagikan info-info tentang kesehatan. Song Hye-kyo menuai pujian berkat penampilannya dalam drama Korea The Glory. Penampilan Song Hye-kyo dalam drama The Glory memang sangat mencuri perhatian. Acting Song Hye-kyo di The Glory tampak sangat menjiwai, didukung pula dengan tampilan wajah dan tubuhnya yang makin memesona di usia 40-an. Sebelumnya, penulis naskah The Glory, Kim Eun-seok, mengungkapkan Song Hye-kyo melakukan diet ekstrim untuk perannya sebagai Moon Dong-eun. Dia hanya memakan nasi konjac selama 2 bulan untuk menurunkan berat badan. Song Hye-kyo mengaku hal itu dilakukannya untuk membuat karakter Moon Dong-eun terlihat lemah dan kurus. Nasi konjac atau nasi shirataki terbuat dari tepung glukomanan yang berasal dari umbi tanaman konjac atau konnyaku. Glukomanan sendiri diketahui adalah serat makanan yang larut dalam air. Nasi konjac ini bisa dikonsumsi untuk diet karbohidrat. Berikut adalah beberapa tips dari Song Hye-kyo untuk menciptakan gaya hidup sehat dan wajah glowing. Di antaranya, makan tepat waktu. Song Hye-kyo biasanya akan memulai makan jam 8 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Ia juga menghindarkan makanan setelah jam makan malam untuk mengurangi pertambahan berat badan. Perbanyak jalan kaki. Song Hye-kyo mengaku ia menggunakan waktu senggangnya untuk berjalan setiap minggu 3-5 km setiap waktu. Ia juga berjalan lebih dari 30 menit per hari, yang bisa membakar hingga 200 kalori. 15 menit aerobik. Selain berjalan kaki, Song Hye-kyo juga melakukan aerobik untuk mengeluarkan keringatnya. Dan yang terakhir, mengonsumsi air lemon. Selain minum air yang banyak, Song Hye-kyo juga rajin mengonsumsi air lemon untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuhnya. Oke, segitu aja info sehat dari aku. Kalau kalian mau tahu tentang info-info kesehatan, silakan berkomentar di bawah ya. Dadah!